Dalam Bongkar Fakta, foto Iwan Fals dukung Jokowi, dilansir dari suara.com. Warganet digegerkan oleh foto yang memperlihatkan Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia, berpose mengacungkan jari telunjuk dan disebut resmi mendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam foto yang disebar akun komunitas Facebook bernama Kerja Jokowi 31 Januari 2019 lalu, Iwan Fals dan sejumlah musikus lainnya, termasuk Giring, ex-vokalis Niji, berpose mengacungkan jari telunjuk. Selain Iwan Fals serta Giring, pada foto itu tampak Ariel Noah dan Rian The Massive. Bersama foto tersebut, akun Kerja Jokowi menuliskan narasi keterangan yang mengklaim Iwan Fals telah resmi mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Iwan Fals dan kawan-kawan mengajak seluruh masyarakat yang mencintai Indonesia Bersatu untuk nomor satu. Iwan Fals sudah dukung Jokowi, bagaimana dengan kamu? Tentu dong, nomor satu pasti kualitas bagus, kalau dua berarti barang kawean. Sejak diunggah hingga suara.com melakukan penelusuran cek fakta, unggahan tersebut telah dikomentari oleh 1.800 warganet. Tak hanya itu, unggahan itu juga telah 3.000 kali disebar ulang. Foto yang disebar akun Kerja Jokowi tersebut, inilah fakta sebenarnya. Foto yang disebar akun Kerja Jokowi ternyata milik Tempo.co. Laman berita daring tersebut memuat foto tersebut dalam berita bikin album baru Iwan Fals gandeng 4 band Tanah Air tertanggal 17 April 2016. Keterangan foto yang termuat dalam artikel Tempo.co itu adalah Iwan Fals bersama Ariel Noah, Rian The Massive, Giring Niji, Momo Geisha berfoto bersama dalam jumpa pers jelang konser Bangkit Untuk Satu di Jimbaran, Bali, 15 April 2016. Konser ini merupakan peluncuran album berjudul Satu. Suara.com sendiri mempunyai artikel mengenai peluncuran album tersebut. Dalam artikel itu, Iwan mengatakan album itu telah terdapat 10 lagu yang terdiri dari 5 lagu lama dan 5 lagu baru. 4 lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh Iwan dibawakan lagi oleh keempat band. 4 lagu baru dinyanyikan oleh Iwan diiringi band. 1 lagu lama milik Iwan dinyanyikan oleh semua band. Dan 1 lagu baru dinyanyikan Iwan bersama semua band. Kesimpulannya, laman komunitas Kerja Jokowi menyebar konten foto asli, tapi dimanipulasi untuk kepentingan berbeda dari yang dimaksud oleh si pembuat awal.